semua, apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Lili. Di video kali ini aku mau makan ini seafood masak pedas manis. Di sini menunya campur-campur ya, karena seafood ada kerang hijau, ada kerang batu, ada juga udang, ada kepiting, ada sotong, ada sayur, dan ada jagung. Ini ada sambal tempe sedikit, dan di sini ada daun salad macam biasa, ada nasi, dan di sini ada air green tea. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Terima kasih yang udah dukung channel aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan lancarkan segala urusannya. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Udah selesai, sebelum makan kita minum dulu. Seger banget airnya, tapi nggak terlalu manis ya. Jadi langsung aja, karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari cicip. Kita cobain kerangnya dulu ya, ini kerang hijau. Kulitnya besar, isinya kecil, isinya segini. Jadi kita cobain dengan sausnya dulu. Ayo makan. Sausnya terasa banget asam, pedas, manis, mantul. Kalau kita bilangnya kayak saus Padang karena pakai telur ya, tapi ini lebih ke pedas manis. Ayo makan. Cobain pakai nasi. Udangnya. Udangnya gede ya ukurannya. Bener banget. Bener banget. Cobain jagungnya. Lala sama ya, kerang dan lala. Luar banget.
ukurannya. Ukurannya gede-gede tapi isinya kecil nonek. Sausnya. Isinya. Gimana? Dan di sini ada kepiting ya, ketan. Ini kepiting bunga. Enak banget. Sekali. Kurangnya. Teman-teman, sudah habis, sudah bersih, sudah kinclong. Si put sos pedas manisnya itu enak banget.
masih ada terasa pedas, tapi tetap nampol. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di comment, ataupun di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah sempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request, komen di kolom komentar kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye.